Mazmur pasal 28 ayat 1-9. Tuhan perisaiku. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku, aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya.